Kami Ayu sebagai pemenang rias pengantin pada siang hari ini mereka memberikan baju gandrung kesenian para penyanyi gandrung mata gelap ngeterangkan iring-iringan gandrung ring kuade dimana kedua-dua diiringi oleh dua orang terakhir Bapak Sudiman dan Ibu Sudiani dengan menuju kelaminan dengan iringan nyanyi dan sekarang mengembangkan bakatnya ada di Surabaya sahabat dari Mbak Soraya. Nah inilah Mbak Soraya, orang-orang profesional yang ada di tengah-tengah kita semuanya, punya komunitas yang cukup profesional, punya komunitas yang cukup bagus untuk mengembangkan khas Jambi. Di mana apabila dari kedua mempelai berikat sendera tangan yang cukup profesional dari Kurnia Ayu rias pengantin yang bertempat di Surabaya namun asli dari lagi dan pada siang hari ini dipercaya untuk memberikan pelesen-pelesen tangan yang cukup indah yang cukup profesional di mana kedua mempelai tampak gagah dan ganteng
serta cantik dan anggun. Berkasih dengan tangan yang cukup profesional dari penata rias pengantin Kurnia Ayu Surabaya. Ya Allah, jika di hari yang bahagia ini, doa restu dari kedua orang tua, doa restu dari para keluarga besar, mempelai putra maupun putri, doa restu dari semua para undangan. Mudah-mudahan dikabulkan buat kebahagiaan mempelai kedua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seperti diberi mempelai putra maupun putri, anak yang saleh dan soleh. Di hari bahagia ini juga gadis musik dan saya yang harus Banyuwangi juga saya untuk menemani serta menghibur semuanya. Mudah-mudahan perjalanan kita di hari bahagia ini berjalan dengan lancar, tenang, damai, tidak ada suatu arah apapun yang merintangi perjalanan kita. Di mana pernikahan, resepsi dari kedua mempelai Jajak Nur Jaman, putra dari Jelat Jawa Sukiman dari Ibu Setiami, serta Eka Rosalinda, putri dari keluarga Bapak Mat Suradi dan Ibu Suryati dari Taman Sari Kecil. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin.